Oke, halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso. Dan hari ini kita akan bahas kembali sebuah drone yang pernah kemarin sih sudah pernah kita bahas ya, tapi masih penasaran karena drone ini bagus banget ya di kelasnya ya, udah lumayan bagus. Yaitu ada sebuah drone JS25 ya, kemarin udah pernah kita bahas tapi belum puas banget, makanya sekarang kita akan tes terbang lagi, kita akan bahas lagi bagaimana bagusnya, bagaimana murahnya ini drone di tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke drone-nya. Ini dia drone-nya, drone JS25. Untuk drone-nya kayak gini, ini di atas ini kayaknya anti tabrak nih ya. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau drone murah, anti tabraknya pasti tidak berfungsi dengan baik ya. Untuk anti tabraknya pasti tidak berfungsi dengan baik kalau drone murah ya. Lalu di sini warnanya merah ya, warnanya merah kayak gitu, merah marun ya. Jarang sih drone ada warna merah marun kayak gini. Oke. Lalu baling-balingnya ini warnanya transparan ya. Ini ada lampu di dalamnya, jadi kalau malam ini terlihat besar ya, karena lampunya menyinari baling-balingnya atau propellernya. Untuk kamera ini bisa dinaik dan turunkan dari remote, untuk kamera ya bisa dinaik dan turunkan dari remote. Lalu di bawah sini ada kamera, ini fungsi optical flow atau enggaknya nanti kita akan coba ya pada saat diterbangkan. Oke, sekarang langsung kita lihat remote-nya ya. Oke, remote yang kita dapatkan kayak gini ya, remote yang kita dapatkan kayak gini. Jadi semua fungsinya ini tulisannya ini Mandarin semua ya. Tulisannya ini Mandarin semua ya, nanti kita akan pelajari. Yang penting ini yang jelas, ini tombol on off ya. Ini tombol, bingung ya. Baca di manual books ya, di manual books ada ini tulisannya Mandarin ya. Untuk remote-nya kayak gini, sayang banget tulisannya Mandarin. Tapi ini kalau kita sudah hafal, ini ingat nih gampang ya. Kayak ini tombol, bingung ya kalau kita lihat gini, bingung. Yang jelas kita bingung, kita harus pelajari lewat buku manual books. Lagi. Kita langsung start aja. Start. 3, 2, 1, take off. Oke, take off. Drone udah take off dan masih speed 1. Drone masih bisa melawan angin ya, masih bisa melawan angin. Ini masih speed 1 ya. Oke, kita tes speednya dulu ya. Oke. Speed 1 masih tuh masih bisa melawan angin. Tuh, anginnya ke arah kanan ya, tapi dia masih bisa melawan ke arah kanan. Oke, speed 1, lalu kita lihat speed 2. Oke, yang ini speednya ya, yang ini ya, di sebelah kiri ya, speed 2. Ini speed 2. Oke, lalu kita pindah ke speed 2 ya, speed 3. Oke, speed 3 kencang banget. Oke, speed 3 kencang banget ya. Speed 3 kencang banget. Sangat bisa dimainkan di luar ruangan. Ini drone-nya ya, sangat bisa dimainkan untuk di luar ruangan. Speed 3 nya tuh, kita coba main-mainkan speed 3 nya. Oke, bisa ya dimainkan di luar ruangan. Speed 3 sangat bisa. Kadang ada kan drone yang sudah speed 3 pun tetap lemot ya, tapi ini speed 3 nya kenceng ya. Ini speed 3 nya lumayan kenceng, lumayan enak untuk dimainkan di luar ruangan. Pada saat sekarang pun, pada saat angin kencang ya, masih bisa kita mainkan. Oke. Lalu speed ya, kita lihat optical flow fungsi ya, drone-nya stabil. Kita lihat dari dekat. Oke, itu ya, optical flow-nya fungsi ya, tuh optical flow-nya fungsi, drone-nya stabil. Dia hanya lari sedikit itu karena terbawa angin, tapi ini drone-nya fungsi untuk optical flow-nya. Kalau nggak ada optical flow-nya, dia pasti lebih liar dari sekarang ini ya. Oke, sebelum kita tes ke yang lain lagi, sekarang kita masuk ke aplikasi ya. Kita tes dulu aplikasinya. Oke, kita masuk ke aplikasi ya. Aplikasi drone JS25. JS25 ya. Kita masuk ke WiFi. WiFi 8K. Setelah tersambung, lalu kita masuk ke aplikasi RC FPV Pro. RC FPV Pro. Lalu kita start.
Oke, udah masuk ya. Aplikasinya udah masuk. Kita coba naik dan turunkan dari remote ya untuk kamera ya. Oke, ini ya. Ini naik dan turunkan dari remote untuk kameranya. Tuh, ini kita naik dan turunkan dari remote. Ya, jadi bisa dinaik dan turunkan dari remote. Oke, langsung kita live ya. Langsung live, langsung dari aplikasi. Kita tes gimana aplikasinya. Ya, mudah-mudahan bagus. Kalau nggak bagus, ya nggak ditayangin ya. Kita start, take off. Kita langsung pakai speed. Speed 2. Oke, kita lihat langsung. Ini aplikasi. Ini dari aplikasi ya. Ini dari aplikasi. Kita lihat dulu ya. Lalu kita coba naikkan kameranya. Oke, itu ya. Ini langsung dari aplikasi ya. Drone lumayan bagus. Ini langsung dari aplikasi. Kita langsung tes dari aplikasinya drone-nya. Oke, drone terbawa angin, terbawa angin. Oke. Jadi kameranya lumayan bagus ya. Kameranya lumayan bagus untuk drone ini. Oke, kita coba dekat-dekat dulu deh. Tuh ya. Kameranya lumayan bagus untuk drone ini. Untuk drone sekelas harga 250 atau 300 ribuan masih lumayan bisa diandalkan untuk kameranya ya. Tuh. Masih kelihatan ya, masih kelihatan wajahnya, warnanya pun masih kelihatan bagus untuk aplikasi drone ini. Kita live ya, live langsung dari aplikasinya nih. Kalau bagus ya dibilang bagus, kalau nggak bagus ya dibilang nggak bagus ya. Kalau mau bagus, murah tapi bagus ya nggak ada. Kalau murah ya terima apa adanya ya. Jadi kalau drone murah ya rata-rata kameranya ya kayak gini. Nggak ada yang kamera drone murah tapi kameranya nggak burik, nggak ada. Drone murah rata-rata kameranya burik. Ya, yeah, jadi yang nggak pernah main drone nggak tahu mungkin ya. Drone 300.000 mungkin disamain dengan harga drone DJI, beda banget ya kualitasnya ya. Jadi kalau drone 300.000 ini ya cukup untuk kita main-main kayak gini aja udah cukup, udah lumayan bagus ya, udah lumayan bagus kayak gini aja, udah lumayan bagus. Kita lihat di sekeliling ya, tuh kita lihat di sekeliling tuh masih bisa dipakai ya, kameranya masih lumayan bagus tuh, kameranya masih lumayan bagus. Kita masih bisa pakai untuk kamera drone ini, masih enak untuk dimainkan. Kita selfie lagi tuh ya, masih lumayan bagus untuk kameranya, apalagi kameranya bisa dinaik dan turunkan dari remote. Nah sekarang lagi angin kencang, drone nya lagi liar banget ya. Oke, lihat tuh, jangan terlalu tinggi ya main drone ini, jangan terlalu tinggi, nanti bisa hilang koneksi atau lost control ya, drone nya langsung hilang. Oke. Oke, lumayan bagus drone-nya, lumayan bagus ya. Lumayan bagus drone-nya kalau saya bilang ya. Oke, baterai udah lumayan lama kita main. Baterai udah lumayan drop ya. Dan angin kencang banget juga, drone-nya masih bisa dimainkan. Oke. Oke, mungkin sekian ya untuk review kali ini drone JS25. Yang mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa ya di bawah sini untuk klik tombol subscribe-nya untuk bantu channel saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.